Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi dijelaskan ada tiga adabnya salam. Kalau ada orang beri salam assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, pahalanya 10. Kalau ada orang beri salam assalamualaikum warahmatullah dijawab waalaikumsalam warahmatullah, pahalanya 20. Kalau ada orang beri salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Sekarang ini zaman milenial, zaman naunasang anak muda, nada kursi runtuh tu imam kukri pakbu seakan-akan salam itu menjadi gengsi. Sehingga jangan heran banyak mikore. Halo bro. Halo guys. Halo Cin. Ibu gaul. Halo Sai. Anak-anak muda kalau ketemu, apa kodenya? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga yang menjawab salam saya, Allah berikan keselamatan, rahmat, berkat terhadap diri dan keluarganya. Amin. Amin. Semoga yang menjawab salam saya, yang Allah titipkan kepadanya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya, insya Allah, yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Amin. Kentara anak muda. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sini tuma-tuma labbiku, sini suruma labbiku, engkena masifu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari sisi mana muke? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan hanya kepadanya sebagai tanda syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada kalimat yang sangat indah kita ucapkan kecuali kalimat Alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita hadir bersama-sama untuk berbagi duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah handai kaulan kita, saudara kita, adinda kita, anakda kita, Nur Rahim Oktaviawan. Mudah-mudahan Bapak Ibu agangetta ribulatu dengan yiwi almarhum, insyaallah dengan niat yang ikhlas, kaki kanan yang kita langkahkan dari rumah tak menuju ke rumahnya ini almarhum, mudah-mudahan menjadi asbab Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita semua. Amin. Kaki kiri yang kita angkat menuju ke rumahnya ini almarhum, insyaallah mudah-mudahan menjadi asbab napak dunuk-dunuk ilusata fumallahu subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita sama-sama salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
Pak Bu, orang tua dulu kita asal nabi bawa nabi tanah tepu na yakini wi na lepas pejepul lalu tak kali na insya Allah mak baraka. Mungkin lah contohnya Pak Bu, tapi orang tua dulu kita kalau kencang angin mairi angin ni agak nasa teman-teman tadi Muhammad kencang angin ni. Sekarang ini agak nak kau kencang ini, lalu kau yang sebat wah. Orang tua dulu kita mau buangnya anak nak boleh ada yang ni boleh sepeda, agak nak kau. Muhammad, mau buang ni nak naik, mau buang ni. Orang tua dulu kita naik kendaraan, sementara naik motor, naik mobil, cek dia tak lampu, agak nak kau. Muhammad, telepon. Ibu Pak, yakin ini Pak Bu, kongka tu anak tak boleh maka benak, maka betak. Kalau tidur nanti baca-bacakan salawat. Insya Allah berkat. Berlunggang isa dapat nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah, Pak jadi tu betak. Pak. Bu, masyaAllah, luar biasa. Ibu, kalau ada bapaknya di rumah, papa ada tu betak anak nak? Ya. Yeah. Baca kamu salawat. Ya. Mati ngopi matu. Agan ni baca ngan ustaz, salapun lagi berlungan, aja nak. Agan ustaz, tak panas sisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. InsyaAllah, Pak Haji itu betah. Sepuh. Pak, tidak ada airnya keluar. Tapi Pak, ya kongka tu ibu nak kebulai, emak nak, magalak man nenak, magalak man noko, rano, raja noko, gampang rusnya Pak. Kita baca ngebawa nih salawat. Agar ni perlu nge ustaz, salafu anaga, hanya anak. Agana pada ustaz, tapana ke ustaz, ayo tapana. Agana pada ustaz, matu ku mati ngeloi, kakatan ngiti muna. Kita baca nge ngisalawa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kasih indah anak ku, sesudut manen. Mati ngeloi manen nak ngopi. Baca nge ngisalawa, kata ngiti muna. Saya yakin dan percaya besok, baca ku ilai. Baca yang manen nak, baca ustaz, boleh timuna buat aja muka. Allahu Akbar. Sama-sama kita salat sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah kalau saya ceramah 3 jam ke depan. Kalau saya mau hitung sampai jam 11 insya Allah. Bisa Ji? Bisa. Serius? Bisa. Konton ini sunaya. Saya lanjut ceramahku ini karena kebetulan juga banyak anak-anak muda. Tidak salah yang punyanya rumah mengundang juga ceramahnya. Penceramahnya adalah penceramah muda. Ya. Alhamdulillah. Tidak salah, karena banyak anak muda. Jadi justru yang didatangkan adalah dari muda dunia. Tapi Pak, sebelum saya lanjut ceramah saya, kita sepakati bersama-sama. Jangan lakukan 3 hal. Insya Allah saya lanjut ini ceramahku. Yang penting jangan lakukan 3 hal. Yang pertama, saya minta Pak Bu ajak lalu ke si Tomagalak minta yang napatai-tai pacaramai. Sepakat. Kenapa kimat cerita mat? Kenapa kimat ceramah? Kenapa kuenya? Nalemi ku di ceramah. Yang kedua, saya lanjut ceramah aku ini Pak Bu. Yang penting tabe. Ajak ke situ menggalak mak biji terutama ibu-ibunya. Kenapa tadi pat ceramah? Sepakat. Bu. Insyaallah, kok biasa ke ibu-ibu? Apa kimat ceramah? Si biji-biji nalemi kenapa tadi pat ceramah? Bicu pacar ramai orang ni, bicu lah.
Sudah kecil, hitam lagi. Kabeh, sedikit curhat. Biasa kalau saya pergi ceramah, ya, biasa pergi ceramah, setengah mati punyanya. Lu mau menang ke Ustaz gimana begini? Kenapa yang ada maka dekat tahu, kita boleh berceramah begini. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak terlalu percaya kalau dipunyai ceramahnya. Terlalu mudah. Yang kedua, kalau datang lebih cepat, apalagi duduk di tengahnya anak-anak muda. Nasamukan anak muda. Datu lipat ceramah. Bo, kita lihat aja, Kak. Iya. Apa biasa temanku berdiri kak begini, sama Pak Tudang. Allah Akbar. Pertama, jangki suka lihat jam. Yang kedua, ayat temanggalak nak bici-bici. Dapat tetap pacar ramai. Yang ketiga, usahakan saya lanjut ceramah aku ini, saya minta. Ajak lalu temanggalak, maaf Pak Bitu. Tau. Pergi bangsa Ustaz. Angkat tau Pak. Makin kali ngeceramah, belok tuan makin kali ngeceramah, nak cakal butuh. Kasih lah bawa siapa cerai minat tangan waktu bang muda ni. Aduh tu. Tambah waktu. Lanjut. Lanjut. Okey, tali bapak ibu. Kita membahas tentang kematian ini Pak Bu. Tujuannya adalah takziah. Apa itu takziah? Takziah adalah menghibur keluarga yang telah ditinggal oleh almarhum. Mudah-mudahan Pak Bu Angkangeta ini menjadi asbab mudah-mudahan terhibur keluarganya almarhum ananda kita, adinda kita Nur Rahim Oktaviawan bin Sirajuddin. Nah Pak Bu, kalau kita membahas tentang kematian, ada empat hikmah kematian. Yang pertama, maka dari itu amat tengengnya Papi Toto Kulai Pongala Ta'ala, takdir dari Allah. Yang kedua, hikmah kematian bapak ibu, maka dari itu amat tengahnya merupakan ujian dari Allah. Yang ketiga, maka dari itu amat tengahnya merupakan nasihat besar bagi kita yang masih hidup. Dan yang keempat, hikmah kematian ini Pak Bu, nanti kita akan bahas apa yang akan kita bekal yang hidup ini baik, untuk ke akhirat menghadap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, rahmati Allah. Yang pertama, maka dari itu amat tengengi Pak Bu, kematian itu adalah merupakan takdir dari Allah. Ternyata di dalam kitab Al-Qariqul Akhbar dijelaskan, di atas arusnya Allah, di bawah singgah sananya, ada pohon yang sangat besar. Dan pohon ini besarnya, nakala lukwi linoi lulungi serna. Di atas pohon ini Pak Bu, sampai ibarat ini pohon, ya sini ya, agak senek pohonnya Pak. Daunnya itu jumlah makhluk seluruh yang ada di muka bumi ini. Jumlah daunnya sama jumlahnya makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ternyata di dalam kitab ini dijelaskan, semua yang ada makhluk di muka bumi ini, termasuk kita semua, termasuk air mata bicara, ada semua minamata tercatat rapi di atas daun ini. Maka datete sikoma tuatumu mati. Asbab kematian kamu nanti begini. Tempat kematian kamu nanti di sana dan begini dan sebagainya. Dijelaskan dalam kitab ini, Pak. Ternyata 40 hari sebelum kita meninggal, daun yang ada di atas pohon ini, Pak, bergugur, jatuh ke atas pangkuan malakul maut. Malaikat mengatakan, si fulan pada hakikatnya namanya sudah mati di langit, tetapi 40 hari 40 malam masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Entah siapa di antara kita ini Pak Bu, 40 hari ke depan akan menghadap di sisi Allah. Mereka nanti ciri-ciri nah. Ini ngelising di mana ke yolo-yolo mau di Pak iya. Ya ada yang mau di Pak. Ini mana ke yolo. Saya di dong insya Allah. Satu dikit. Bagaimana? Itu masalahnya. Iya Pak. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, dalam keadaan punya pangkat atau tidak punya pangkat, dalam keadaan kaya ataupun melarat, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan tua apalagi muda, ayat lalu tercapai-capai.
Kenapa? Karena kematian adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tungka-tungka ia mati nyawai. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami proses kematian. Maka nama kita, dia tahu Pak Yek banyak ustaznya. Magalak-galak mau Pak Yek. Ajak lalu mencapa ini, nasabah biasa lalu itu magalak imat dia dulu. Ni, Pak Bu, Pak Bu. Biasa ini, otogi ini, kau kesal lak lalu, isi nak bola tak. Alamak tu, ay. Ajak mencapa ini, biasa itu bola imat dia dulu. Betul tidak? Makanya kematian ini Allah rahsiakan dengan tiga hal. Yang pertama, rahsia kematian sa'atuhu. Tidak ada orang tahu kapan waktu kematiannya. Siapa yang menyangka Pak Bu, mohon maaf. Mohon maaf. Calon Bupati Kabupaten Batu, Bapak Haji Makan Amin, tiga kali beliau mencalonkan diri sebagai calon Bupati dengan niat baiknya. Calon pertama tidak naik mencalonkan diri lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya lagi tidak naik mencalonkan diri lagi yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya tidak naik. Allah takdirkan beliau yang ketiga kalinya. Allah panggil beliau menghadap di hadapan Allah. Pas tanggal 9 Desember 2020. Hari pencoblosan beliau dipanggil oleh Allah. Calon Bupati. Satu minggu yang lalu beliau sempat ikut debat calon Bupati. 9 Desember 2020. Hari pencoblosan. Allah panggil beliau untuk menghadap di hadapan Allah. Andaikan beliau mungkin tahu bahwa 9 Desember pasti dia mati. Dia katakan pasti aja nak apa calon bupati pasti mati pun. Siapa yang menyangka bahwa sama halnya? Bapak Tolik Husler, Bapak calon bupati Kabupaten Luwu Timur, yang kedua kalinya beliau mencalonkan diri sebagai calon bupati untuk periode keduanya. 7 hari setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, Allah panggil beliau untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau dilantik. Tidak ada yang tahu kapan waktu kematian kita. Apakah besok? Lusa? Bulan depan? Tahun depan? Atau bahkan mungkin nanti yang kita pulang dari tasiah, giliran kita lagi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, tidak ada yang tahu Pak Bu, apa nanti wa asbabuhu, sebab kematian kita nanti apa? Ada orang Pak, mohon maaf, malasai kesi, sabak, dan lelengi na mati. Ada orang kesi Pak Bu, ya, karena runtuhan gempa, mati. Tidak ada yang tahu apa nanti penyebab kematian kita. Ada orang mati tenggelam, ada orang mati karena sakit, ada orang mati karena kecelakaan, ada orang mati karena pesawat jatuh beberapa hari yang lalu, Pak. Tidak ada yang tahu. Lebih jaya air, Pak. Tapi dia bilang, ya ada kurang, Pak Bu, di maka ada sini, atau malah saya pasti mati. Belum tentu. Kenapa, Pak Bu? Engkau tahu? Ya, kasih. Bertahun-tahun dia sakit di rumahnya. Ya, engkau tahu kasih madising. Alina jambang itu malah saya. Alina roluk itu malah saya. Alina dia itu malah saya. Eh, itu manggala, emak diolo. Betul? Ada orang, Pak. Kecelakaan. Lainnya ni mana, lainnya ni ajena, lainnya ni matana kesipula kecelakaan. Dia masih murku hubungan antara natu mopi. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kita lari daripadanya, pasti mati itu akan menghampiri kita, Pak. Beberapa hari yang lalu waktu gempa di Sulawesi Barat, ada videonya viral, seorang ibu-ibu ketika digoncang gempa, Pak. Ya. Di apa namanya? Gempa. Dia lari keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan diri supaya tidak terkena runtuhan. Dia lari sekencang-kencangnya keluar dari rumahnya. Apa yang terjadi, Pak Bu? Lari dia tidak melihat kiri kanan, ternyata ada motor dari sana ditabrak. Dia mati bukan karena runtuhan gempa, tapi dia mati karena ditabrak. Yang ketiga, tidak ada orang tahu, Pak, rahasia kematian ini. Makanuhu, di mana nanti tempatnya meninggal. Wa mata ladzi nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi manakah dia akan wafat. Ada orang setannya di daratan, matinya di lautan. Ada orang setannya di daratan, matinya di udara. Itu, Pak. Ada mungkin orang lahirnya di Jawa,
mati di tanah Bugis. Ada mungkin orang lahir di tanah Bugis, mati di luar pulau Bugis. Tidak ada yang tahu. Bapak yang sudah mati Allah Subhanahu wa taala. Malapin-apin ini kapan ada ditopak. Lanjut. Lanjut. Bapak yang sudah mati Allah. Tapi Pak, kalau roh dengan jasad ini berpisah, roh dengan jasad berpisah, terjadilah yang namanya kematian. Jadi kita semua ini camat, calon mati. Kalau roh dengan jasad ini berpisah, maka terjadilah yang namanya sebujur bangkai. Ini ada judul lagunya Bang Roma Irama. Judulnya sebujur bangkai. Sebujur bangkai. Ya. Ini Pak, memang nada tapi ada dakwahnya disibukkan. Ya. Lirik lagu tapi ada pesan-pesan dakwah. Kurang lebih begini lagunya Roma Irama. Mohon maaf. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam. Kini tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berharga. Males sih. Siapa suruh kasih ke begini mic-nya? Bagus. Mungkin gak caya-caya. Bagus begini Pak. Luar biasa mic-nya. Kalau ada orang Pak, nak panggil Pak ceramah, tidak siap mic-nya. Nak pakai Pak ceramah, assalamualaikum, makanya. Kalau mau bagus penceramah, perbaiki dulu mic-nya. Ini saya lihat mic-nya, Pak. Luar biasa sound system-nya, mantap. Nah, kalau begini sound system-nya, insya Allah saya awit-awit ceramah ini lama-lama ceramah aku. Insya Allah. Lagi Bapak Ibu, rahmat Allah. Bahwa kematian itu merupakan takdir dari Allah. Dari Allah. Yang kedua, hikmah daripada kematian adalah merupakan ujian dari Allah. Ujian. Keluarga almarhum adinda saya ini Nur Rahim, Oktaviawat, Sabaraki. Nasabah ini adalah merupakan ujian terbesar dari Allah. Selama kita hidup di dunia ini, jangan kita pernah berharap akan lari dari tiga hal. Pertama, jangan pernah kita berharap akan lari dari kematian, karena kematian pasti akan menghampiri kita. Yang kedua, jangan pernah kita berharap kita akan lari dari cibiran orang lain, omongan dari orang lain. Ada di sini bisa lari dari omongannya orang lain? Tidak ada. Decing biasa, Pak Boleh, Pak Bu. Mana selesai decing, biasa mumpang kata makanan, aduh, ya Allah, lari. Minum mie hasil. Tahu? Lincit biasa Pak Bu, Pak Boleh, betul tidak? Kita harus tanamkan. Lincit lagi nih Pak Boleh, madari mupang kata wiliki, madari mupang kata masih dia tiriki, apalagi nanya kojak meme nih Pak Boleh. Lebih Pak. Yang ketiga, jangan pernah berharap kita akan lari dari masa. Kita pasti diuji oleh Allah. Apa ujiannya Allah? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan pasti uji kita dengan perasaan ketakutan, takut. Saya mau tanya kita, mohon maaf. Agar terutama kukui, apa ketakutan kita saat sekarang ini? Ya? Yeah. Corona! Corona! Tania bawa sini pari-pari itu, Corona! Sini lima! Awal-awal Corona ini, Pak. Nah, istilahnya teman saya, Ustaz, waktu ini lagi awal-awal Corona, kusipulung di papalan lagi, weh. Mohon maaf, maka di sebabku lebih lemuset di metu ini. Karena mau rewe. Eko mau riki pada singet. Asyik. Maka, kalau ini kapa sedih. Jadi Pak Bu Tabe, Eko ini kami lo more. Kalau ada mau mati, waktu ini mau mati. Tidak apa-apa. Kenapa Ustaz? Apa biasa kita tahani lalu yawe. Hanya kita tahani. Ketakutan, apa ketakutan kita? Selain corona Pak Rumah Kepe atau terletak angka mah gempa. Betul? Betul. Ini Pak, siapa yang sangka-sangka ini namanya gempa bumi, tidak ada yang tahu Pak. Kata Allah, manusia masih dirahasiakan dua hal. Mana tak tiba
manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya besok. Jangankan besok, sebentar nanti ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Makanya kalau kamu mau kita tidur, Pak Bu, usahakan lakukan tiga hal. Amalkan nanti ini, Pak. Kalau mau tidur, usahakan lakukan tiga hal. Yang pertama, usahakan Pak Bu, doakan orang yang senantiasa iri hati dan kita harap kita supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Kita maafkan. Kita maafkan dosa-dosanya. Siap dikit. Mata nggak tangan tuh ya. Sebelum kita tidur, doakan orang yang iri hati, dengki, hasut, benci terhadap kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, sebelum tidur, doakan Pak Bu, orang yang selama ini menyayangi kita, mendukung kita, membersamai kita. Doakan, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan kepada dirinya. Dan yang ketiga, usahakan doakan Pak Bu. Hindarkan dari segala macam malapetaka, malapetaka, keluarga-keluarga dekat, maupun keluarga-keluarga jauh, dimanapun mereka berada. Doakan ini, Pak. Itu gempa, mohon maaf. Gambaran daripada tanda, tanda kiamat kecil. Coba lagi. Itu gempa, Pak Bu, adik-adik sekalian, merupakan tanda daripada kiamat, kiamat kecil. Tutorialnya kiamat. Allah sudah gambarkan di dalam Quran surah Al-Zalzal. Idza zalzalatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Akan datang putanai. Air, gas, api, keluar semuanya Pak Bu. Siapa yang menyangka waktu Palu likuifaksi? Semuanya keluar Pak Bu. Tanah keluar, lumpur keluar, api keluar, gas keluar. Mesu mana? Wah orang insan mana? Manusia akan mengatakan, apa ini ya Allah? Pacar lagi ini wangi. Hampir semua video yang kita lihat Pak Bu ketika Allah lah. Jadi kan itu Pak segoncang-goncangnya. Hampir semua video yang kita lihat semuanya ucapkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, puan ampun ya Allah. Tutorialnya hari hari kiam. Hati-hati. Diuji dengan perasaan tak takut. Wajib kita diuji oleh Allah dengan perasaan lapar. Kadang waktu ayyakuna kufran, kadang-kadang kefakiran itu menjadikan orang kufur. Boleh contohnya Pak, sering kita lihat kalau ada bencana, kalau orang semakin laparnya itu Pak Bu, kita banyak lihat di video, banyak penjara, penjarahan. Kenapa? Karena orang tidak memikirkan lagi akan sehatnya, orang memikirkan bagaimana perutnya. Banyak orang Pak, menggadaikan akidah dan keyakinannya, hanya diberikan satu bungkus nasi, satu bungkus rokok. Dia rela menukar keyakinan dan akidahnya. Ada orang rela menukar kehormatan dan kesuciannya hanya gara-gara persoalan kampung, kampung tengah perut. Ujian dari Allah. Manakusi minal amwal, sedikitnya harta. Wal anfus, diuji kita dari Allah berkurangnya anggota keluarga. Disabar kini anggota keluarganya, adinda saya Nur Wahid, ujian terberatnya Allah. Karena Allah panggil beliau dalam usia yang sangat muda. Dan pasti secara batin kedua orang tuanya dan keluarga-keluarganya pasti merasa ini adalah ujian terberat dari Allah. Sedih. Bayangkan Pak, ikon ketua anggota keluarga tak mati. Tapi matewi niniwi masalah nyawai apoi. Mati apoi masalah nyawai Nenewe, mati ke si anaknya, masalah nyawai, duit tua tuanna. Mati duit tua tuanna, masalah nyawai, anaknya. Mati ke si lakinna, masalah nyawai, benena. Mati ke si benena, masalah nyawai. Masalah nyawa kita, Bu. Ya, mana kei? Ini segini itu bau. Pangka anek lupa anak itu.
mati kasi binina. Na dilo kibe kita lu, kasi ni paiman kare. Dilo. Mo ka mo kibe ni kita lu, tabe paiman kame to kasi papasan na ibe ni kun makana mage. Ipas pasan na ibe ni kun makana. Pa na wa di mo to makbe ni matu. Yang penting dua hal. Apa itu? Yang pertama yang penting lebih cantik dari saya, yang kedua langkah yulu mayatku. Mati dikasih paiman jadi direkte jo bagi kita lu. Ya. Onako sinar amwal al-anfus was-samarat. Ujian dari Allah adalah tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Ini mati ini sama kukit, ujian ibu-ibu. Bunga-bunga. Ujian semua ini. Allahu Akbar. Allah jalan-jalan. Taman jadi cantik. Okay. Bapak menak mati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Hikmah dari kematian ini, Pak Bu, adalah merupakan nasihat terbesar bagi kita yang masih hidup. Kafabil mati wa'izo. Cukup memadailah kematian menjadi nasihat besar bagi kita semuanya. Suatu ketika saudara kita diumumkan di masjid, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Menjadi nasihat besar bagi kita semuanya, maka dan ketumatu dan kewaktu. Lihat kasih masuk asap kita pukul masjid ini.